Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Drian. Nah, pada kali ini aku akan bermain game nih langsung aja pada si Asus ROG Phone 6 ini. Ada 3 game yang akan aku mainkan ya seperti biasa. PUBG di 90 fps, kemudian ada Mobile Legend, kemudian ada Genshin Impact. Dan tentunya settingannya sesuai standar dari handphone tersebut. Namun untuk si Genshin Impact aku akan merubahnya di medium 60 fps. Bagaimana hasilnya? Langsung saja ke pengujiannya. Saatnya kita game kedua dan suhunya ya sekitar 356 lah ya, 35 gitu. Dan saatnya kita masukkan game kedua dan ini game kedua adalah Mobile Legend. Ini dia, kita masuk ke Mobile Legend. Nah, kita skip ya. Nah, sekarang kita ada masuk di apa ya, ini namanya menu ya mungkin ya. Jadi kita langsung saja lihat untuk grafiknya, dia dapat di high, kemudian refresh rate high. Sebenarnya teman-teman, kemarin tuh aku sudah dapat di grafik ultra. Sayangnya aku pindahkan ke high lagi, terus aku pindahkan ke ultra lagi, nggak bisa bos. Jadi ini di sini tuh kayak ada menu tulisan ultra itu loh, lihat nggak sih di sini ini. Cuman tak pencet deh bisa bro, ya udahlah mau gimana, jadi ya wadahnya saya pakai yang ini. Dan ini settingannya seperti ini, kontrolnya hanya seperti biasa, terus sound ya gitu aja. Dan ini langsung aja kita mulai untuk klasik, kita cut. Nah, udah masuk nih. Dan di sini aku enggak pakai air trigger ya, gini-gini enggak, main biasa aja. Kita main biasa aja gini. Dan sound-nya mantep sih, seriusan. Aku enggak bohong. Sound itu di sini lebih sini. Since this is so, it's better to accept it. Mati bos, belum udah mati bos. Orang ajar emang. Oke, kita utamanya ini aja. Emang ya, kita harus bisa menangin sih. Masa buat konten kalah, kan malu-maluin. Ya, belum pernah sih kalah. Oke, mati-mati nih aku. Maksudmu apa? Sendiri kau. Never settle for being second. Sendiri kau. Taruh sini dulu dan kita masuk. Kanan lagi boy yuk. Ini gue tutup dulu.
wah lah kok gimana pakai ini terus, kita harus mematikan ya. Aduh kurang ajar. Kurang ajar. Is there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Huh? Aku nungguin. Every mistake be a lesson. Agak kampret emang ini, aduh. Aku berani. Beranikan. Wah. Lihat aja jadi. Double kicker. Kampret emang. Awas dong ya. Gue paten nih lu. Kampret emang hilangnya. Gue dimatiin guys. Dua. The blood of monkey would never die. Bagian kanan tuh yang benar-benar yang jaga sih. Kita mati ya, minion. Senju, masih. Nyebelin banget ya. Ngebelin banget ya. Kacak sih dong. Gak mati le. Kurang ajar. Sampai good luck. Gak aku biarkan. Kita tunggu minion kita. Tunggu minion. Hajar. Your team destroyed a turret. Show me some real challenges. Kenapa aku suka pakai sat karena ya suka-suka gua dong. Gua suka sat ya, kenapa emang? Ini enggak. Oke, dikepung anjing. Mbak.
Aduh, tuh kan. Tuh kan gua dikepung anjing. Kan udah gua bilang, matilah, matilah. Kampret. Aduh, deg-degan sih mati. Aja kanan gue matiin lah. Kayaknya kan udah bak minion nih. Lah. Aku nunggu minion lagi lah, gila. Aduh, aku nunggu minion lah. Ya, bisa lah. Aduh. Gue butuh healing. Seriusan, gue butuh healing. Gue hadapin bisa nih. Aduh. Weh, ada 13 sumpah. Aku gak nyangka aja ada sampai segitu. Ini mah ngetek apaan? Ini rendah sih, ini rendah juga. Ya semoga aku yang aku nomor 2 sih kayaknya. I think aku bisa menang, seriusan. Aku gak bohong. Tekanan aja ya. Bisa menang lah. Masa lagi ini kalah. Tekanan ya.
tole lah. Cek siji lho, Bro. Sudah gak mati nih. Curang mah, pakai ini curang lah, curang lah. Membantu dah. Show me some real challenges. Meniannya tambah besar, tambah besar ya kayaknya ya. Kita majuin banyak. Epic comeback. Dan kita lihat ya. Ya kan silver 2. Tapi at least nomor 2 lah. Nomor satunya yang tadi ini MVP ini. Ya sangat lah ya. Kita ambil. Oke, 8,4. Oke, 72. Oke, 78. Oke, 8,7. Oke, 8,6. Ya, sekitar 38-an lah. Pokoknya segituan lah ya. Dan ini mantap sih. Terjaga banget suhunya. Aku bisa bilang gitu. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, video aku bermain game pada si ROG Phone 6 ini. Ini HP-nya. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robby Adrian, pamit undur diri. Bye.